Saudara, tandas yang memenuhi keperluan orang Islam boleh diterapkan dalam rekaan tandas moden masa kini. Ini ditekankan dalam sesi ceramah mengenai rekaan dan teknologi sekitaran yang memberikan kesan sosial. Seminar diadakan pada hari kedua Sidang Puncak dan Expo Tandas Sedunia di Pusat Convention Suntec City. Reka bentuk tandas kini telah banyak menunjukkan kemajuan dengan menggunakan teknologi-teknologi terkini. Ini memudahkan lagi ciri-ciri keperluan Muslim diterapkan dalam reka bentuk keseluruhan tandas itu sendiri. Namun kadangkala ia kurang dititik beratkan dalam merancang reka bentuk tandas-tandas, khususnya yang mungkin seringkali digunakan oleh ramai seperti di tempat awam ataupun hotel-hotel. Sebanyak orang tak fikir, tak ambil berat tentang benda-benda kecil. Walaupun kecil pada mereka, tetapi pada kaum-kaum Muslimin itu adalah sangat penting. Banyak sebenarnya kemudahan untuk mencuci, beristinja. Satu lagi kita ada kemudahan tempat sangkut seluar, baju dan lain-lain kemudahan mengikut teknologi terkini. Umpamanya kalau masa kita menggunakan buang air kecil, menggunakan kemudahan modem seperti itu, kita perlu ada tempat air untuk beristinja. Dalam ceramahnya, Encik Hassan juga menekankan secara dasarnya ciri-ciri tandas yang diperlukan orang Islam itu sebenarnya mewakili budaya dan peradaban orang-orang Asia. Apatah lagi dengan jumlah penduduk Islam yang tinggi di Asia Tenggara ini sendiri. Kita mesti menekankan ciri-ciri privacy. Privacy maknanya kita orang-orang kaum wanita dan lelaki Muslim dan juga orang-orang Asia, di rantau ini, rantau Asia ini, pada umumnya mereka ni malu orang kan. Jadi kita mesti ada kemudahan yang tidak begitu terbuka ya, untuk memberi mereka perlindungan ataupun daripada pandangan umum. Beliau menambah keperluan asas utama untuk pengguna Muslim ialah adanya saluran air untuk membersihkan diri dalam tandas. Saudara, sebenarnya di pasaran terdapat banyak sekali teknologi-teknologi terkini yang telah pun diterapkan dalam reka bentuk tandas. Contohnya, tandas ini anda boleh mencuci tangan anda dan kemudian air yang digunakan akan dikitar semula untuk kegunaan tandas itu sendiri. Berharga sekitar $200, reka bentuk ini sudah lama berada di pasaran dan sememangnya mempunyai ciri-ciri yang memenuhi keperluan orang Islam. Sidang Puncak dan Expo Tandas Sedunia ini turut mengetengahkan peralatan-peralatan terkini bagi menjadikan sekitarannya lebih bersih dan mesra alam.